Dasmen Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asep S. Effendi selaku Kasih PSMP. Yang terhormat Direktorat Dikdasmen Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Nanda Hajah Liliani. Yang terhormat Bidang Pendidikan SMP SMA Islam Al-Azhar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Idesan Putra selaku Kasih Kemuridan dan Jamiatul Walidin. Yang saya hormati berangkat, mudah-mudahan mohon doa restunya kegiatan ini bisa berjalan lancar, selamat, dan bisa pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan banyak manfaat yang akan mereka alami di sana. Dari persiapan saja mereka insya Allah sudah mendapatkan banyak pengalaman yang bermanfaat untuk mereka. Mungkin tidak akan dirasakan pada saat ini, mungkin dirasakannya nanti ketika di SMA atau kuliah. Penawaran, tidak ada paksaan.
dan memantapkan kepribadian serta bukti bukti di kalangan peserta didik perlu dilakukan berbagai jenis kegiatan, khususnya kegiatan kesiswaan, baik yang melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan ini akan memberi ruang bagi tumbuhnya kreativitas para peserta didik. Salah satu kegiatan kesiswaan yang dapat dikembangkan di sekolah yaitu kegiatan seni, khususnya seni tari. Melalui kegiatan seni tari ini diharapkan siswa memiliki nilai kebersamaan, kekompakan, kelulusan, serta kehalusan jiwa dan sekaligus rasa nasionalismenya akan tumbuh. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Ya, terima kasih Pak Asep. Thank you.
seperti apa? Dari mulai segi pakaian, ya tadi kami lihat juga pakaiannya masih agak sedikit berantakan karena mereka belum biasa berkostum dengan cepat, ya. Kemudian senyumnya masih kakur, masih nggak enak, ya. Nah ini nanti akan berubah. Mungkin Pak Nuri sudah tahu ya, sudah pernah mewakili putra-putri kita seperti apa penampilan anak-anak kita. Karena Indonesia ini cukup menjadi favorit dalam setiap festival. Pertama karena memang jenis-jenis tari yang sangat berbeda dari setiap provinsi. Kemudian setiap mereka berganti tarian, kita selalu berganti kostum. Assalamualaikum, kami berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara pelepasan dari murid-murid kami dan teman-teman kami yang akan berangkat ke Maroko untuk melaksanakan Folklore Festival. Mudah-mudahan apa-apa yang telah dipersiapkan oleh kami mendapatkan hasil yang memuaskan. Juga kami berharap ya Allah ya kami selama dalam persiapan dan pelaksanaannya nanti. Mudah-mudahan keceriaan ini, semangat ini tetap aja berlangsung selama kalian ada di sana. Ya. Nah ini pengalaman Bu Meta naik Emirates, kebetulan juga dengan Pak Nuri. Kita nanti berangkat jam 00.40 kan, sudah nanti sampai di pesawat, sudah jangan bercanda, candanya sekarang aja pesawat langsung tidur. Nah, sampai di sana menjelang 5:30 mau sholat subuh, itu dulu kita terlambat mencari musola. Jadi nanti saling mengingatkan Bapak Guru, sholat subuhnya kira-kira di pesawat saja. Nah, pesan Bu Meta, nanti di bandara jangan minum dingin. Apalagi minum soft drink, itu boleh dikatakan pantang aja. Karena kalian sudah menempuh jarak yang panjang, capek, minum yang itu nanti akan bisa radang, ya kan? Selamat datang di Dubai. Welcome to Dubai. Sekarang jam 5. Jadi kita foto sama pramugarinya, makanya lama. Kita sudah berada di pesawat yang akan membawa kita menuju Casablanca. Agak. Berapa jam di pesawat? Total 15 jam. 15 jam total. Dari Jakarta sampai sini 15 jam. Sampai di Terminal King Muhammad. Sangat bangga. Dengan selamat, insyaAllah akan teruskan kembali ke hotel. Yang nampak ini adalah Mr. Ahmad. Dia adalah yang membantu mendampingi kontingen Indonesia. Rino, makan no? No, makan no? Your dance is very well. Really like it. She wants to meet you. Oh, yeah. In another time, in another festival. Yeah. She would like to learn how to dance. You hope to meet me and Indonesian team. Okay. Yeah, No.
Sriwijaya hadir dalam pembukaan Kompor Festival Timur. Yeah.
Enggak apa-apa, nanti keringin aja. Adik Munat. Simanala. Munat. Selesai modelnya ini. Ini udah betul belum? Ya, betul. Hai. 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 Hai